Viral Dodi Sudrajat ziarah ke makam Vanessa Angel, namun makam Bibi Andriansyah tak ditaburi bunga. Video Dodi Sudrajat belum lama ini kembali berziarah ke makam putrinya Vanessa Angel viral. Tak sendiri, Dodi Sudrajat terlihat datang bersama penyanyi Tiara Marlin dengan berbalut busana tertutup berwarna hitam. Seperti kegiatan ziarah pada umumnya, maka mendiang Ibunda Galaskai itu ditaburi kelopak bunga mawar merah. Sepenggal video momen tersebut pun diunggah kembali oleh akun Instagram @instanyinyir. Ada satu hal yang menarik perhatian akun tersebut. Makam suami Vanessa, yakni Bibi Andriansyah, tak diperlakukan sama. Padahal bersebelahan, tapi gak ditaburi bunga sekalian. Al-Fatihah Mas Bibi dan Mbak Vanes, tulis akun tersebut pada Minggu 22 Mei 2022. Dari video tersebut tampak Tiara Marlin sedang menyirami air di atas makam Vanessa Angel yang sudah dipenuhi bunga. Namun makam Bibi justru kosong. Potongan video ini menuai komentar dari netizen. Dari sini kita bisa menilai bagaimana tabiat mereka yang sebenarnya. Bayangkan aja ya, seorang suami yang bersama menemani istrinya dari terkenal sampai terkena musibah, digitukan, ucap sebuah akun. Pada menzolimi orang yang sudah meninggal ya, dulu semasa masih hidup mereka pada kemana? Komentar seorang netizen. Sementara itu, momen ziarah bersama Dodi Sudrajat ini diabadikan pula oleh Tiara Marlin. Melalui postingan Instagram, Tiara mengunggah potret dirinya di makam Vanessa Angel bersama Dodi Sudrajat. Alhamdulillah, ziarah ke makam almarhumah Vanessa Angel berjalan lancar. Al-Fatihah, makasih Dedi, tulis Tiara Marlin. Sebelumnya, Dodi Sudrajat menyampaikan perkembangan terkini soal rencana pemindahan makam Vanessa Angel. Disampaikan oleh Dodi Sudrajat sebelum terbang ke Bali melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, makam sang aktris paling lambat akan dipindahkan pada Oktober tahun ini. Ya, kalau bisa lebih cepat, lebih baik, ujar Dodi Sudrajat pada Minggu 22 Mei 2022. Dodi Sudrajat kemudian menerangkan bahwa pemindahan makam Vanessa Angel sudah sesuai hasil rapat bersama keluarga besar. Dodi kan ingin memindahkan makam dengan persetujuan keluarga besar. Setelah rapat keluarga besar, kami memutuskan makam Vanessa harus dipindahkan, jelasnya. Selain itu, Dodi Sudrajat berdalih hanya mengikuti keinginan mendiang Vanessa Angel saat tersandung kasus prostitusi online di Surabaya, Jawa Timur pada 2019. Dia meminta kalau di penjara nanti ada apa-apa, misal sudah nggak ada umur, dia minta dimakamkan satu liang dengan mamanya di karet bifak, kisah lelaki yang juga ayah dari Mayang Luciana Fitri itu. Dodi Sudrajat kemudian menguatkan dalihnya dengan menyebut nama Profesor Bambang Saputra sebagai saksi yang mendengar permintaan Vanessa Angel kala itu. Waktu di penjara, Vanessa bicara juga sama Profesor Bambang, tuturnya. Keinginan kuat Dodi Sudrajat memindahkan makam Vanessa Angel sejatinya sudah timbul beberapa minggu setelah putrinya meninggal dunia pada 4 November 2021 lalu. Namun, upaya Dodi mewujudkan rencana itu terhalang izin dari keluarga Haji Faisal selaku ayah mendiang Bibi Andriansyah. Menurut Faisal, tidak sepantasnya Vanessa Angel dipisahkan dari sang suami yang dimakamkan satu liang di Taman Makam Islam Malaka, Pesanggerahan, Jakarta. Namun, diketahui baru-baru ini perjuangan Dodi Sudrajat untuk memindahkan makam Vanessa Angel agar dekat dengan mendiang ibundanya akhirnya membuahkan hasil. Dodi dan pengacaranya Jamal menegaskan bahwa pihaknya sudah bertemu dengan Haji Faisal dan diizinkan untuk memindahkan makam Vanessa Angel. Jadi kami sudah sampaikan tujuan kedatangan kami, silaturahmi dengan beliau Haji Faisal. Pada intinya beliau tidak pernah melarang untuk memindahkan makam, ujar Jamaluddin.
Lebih lanjut, Jamaluddin menegaskan bahwa pihak Haji Faisal meminta kepada dirinya dan Dodi Sudrajat untuk melakukan proses pemindahan makam sesuai dengan peraturan yang ada. Beliau hanya berpesan, tolong sebelum memindahkan makam, dilakukan setidaknya semua administrasi sesuai dengan peraturan yang ada. Itu saja yang diminta, tambahnya. Kini surat-surat yang berkaitan dengan proses pemindahan makam sudah selesai dipersiapkan. Namun tidak diketahui kapan pemindahan akan dilakukan dengan pasti. Surat-surat terkait proses pemindahan makam itu sedang dilakukan. Sedang akan diurus oleh pemindahan makam. Belum pasti kapan pemindahan makamnya, sekarang ini sedang diurus, tuturnya. Di sisi lain, Dodi Sudrajat merasa sangat lega karena dirinya bisa menjalankan wasiat dari mendiang putrinya untuk dimakamkan di dekat sang ibunda. Alhamdulillah ya, makin kesini makin ada titik terang, ada yang membantu. Ini membuat saya senang sekali, jelas Dodi Sudrajat. Karena bukan apa-apa, ini kan pemindahan makam bukan kemauan Dedi, bukan keluarga, tapi kemauan almarhumah, yaitu adalah wasiat almarhumah selama hidup, tegasnya. Maka dari itu, setelah dipindahkan, Dodi akan merasa sangat lega dan tenang. Ia juga berharap tidak ada huru-hara soal hal ini di masa depan. Kalau sudah pindah, saya sudah tenang. Sudah lega, karena amanahnya sudah dijalankan. Doain aja semua berjalan lancar, tidak ada huru-hara, ungkasnya. Di sisi lain, kabar terkait pemindahan makam Vanessa dalam waktu dekat ini, bahkan sudah sampai terdengar ke telinga adik dari mendiang Bibi Andriansyah, Fran Faisal. Mendengar hal itu, kakak dari Fadli dan Fuji ini mengaku sangat terkejut. Aku terkejut banget sih, aku kira masalah ini sudah selesai ya, kata Fran Faisal. Dikutip dari kanal YouTube Seleb On Cam News pada Minggu 22 Mei 2022. Secara pribadi, dia mengaku menolak rencana pemindahan makam dari mendiang kakak iparnya. Sebab ia menganggap bahwa jenazah Vanessa sudah tenang dimakamkan di samping suaminya Bibi Andriansyah. Aku nggak tahu ya, bingung menjawabnya. Keluarga aku ya pengen menolak, ya karena mereka sudah tenang, ujar Frans. Padahal sebelumnya keluarga Haji Faisal berencana melakukan renovasi makam Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Sayangnya rencana tersebut hingga kini masih harus tertunda, lantaran timbul kembali masalah dengan keluarga Dodi Sudrajat. Kita juga dari kemarin kan ingin banget merenovasi makam. Cuma karena masih ada masalah segala macamnya, sekarang aku mendengar kabar pemindahan makam. Ya kami terkejut banget, ujar Fran Faisal. Fran Faisal hanya meminta doa agar masalah mengenai pemindahan makam segera selesai dan keputusan terbaik. Ya kami minta doa dari orang-orang, doain kita semoga almarhum Kak Vanes dan almarhum abangku tenang di atas sana. Gala kedepannya juga mendapatkan yang terbaik, pungkasnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?